Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali pahalanya dari sholat di masjid lain." Hadis riwayat Ibnu Bajah. Inilah yang membuat semua umat muslim di dunia berharap bisa berkunjung dan mendirikan sholat di sini. Semoga para umat muslim yang menonton video ini diberikan pahan rezeki dan berkesempatan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umrah. Kali ini para viewer kami ajak untuk melihat situasi Masjid Nabawi dan sekitarnya pada saat pagi hari setelah sholat subuh. Sebelum kita melanjutkan video ini, mohon kiranya partisipasi para viewer untuk memberikan komentar dan subscribe bagi yang belum, agar channel kami ini bisa berkembang. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kini telah tersedia kios-kios yang berjualan minuman dan makanan ringan yang buka sejak dari perbincangan kami dengan penduduk Madinah asal Indonesia bahwa kios-kios ini baru dioperasikan pada bulan April 2022 tahun ini. Biasanya pengunjungnya akan semakin ramai pada malam hari setelah sholat Isya. Demikian video kita kali ini. Ikuti dan tonton terus video-video kami selama kami di tanah suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.